Kembali lagi bersama channel Ricky Travel Santai. Saat ini saya lagi berada di Krisnak oleh Bali ya. Masih adanya di depannya nih. Jadi, rencana saya mau beli oleh-oleh untuk bawa pulang. Karena hari ini saya lahir di Bali, nanti malam balik. Jadi sekarang jam 11 saya mau keliling dulu. Ini depannya saya disambut sama Barong. Kita mau lihat dulu ya, mau beli oleh-oleh apa. Wow, tempatnya sangat luas banget. Kita keliling dulu ya. Di sini ada banana. Oh, di sini ada buat skin ya. Ada macam-macam banget. Ini diiringi sama musik yang sangat sadu. Di sini ada kalung-kalung juga ya. Oh, kalung-kalung berbagai jenis macam motif ya. Ini ada sandal. Ada sandal. Oh, motifnya keren banget. Wow, betah ngeliatnya. Ini kawasan sandal ya. Sandal di atasnya ini ada rak-rak. Ini kawasan khusus untuk apa namanya? Tas ya. Ini tas, ini sandalnya keren ya, berbulu. Enak nih, adem. Tuh, tasnya warna-warninya cakep banget. Terbuat dari kerajinan tangan. Dari anyaman nih kayaknya. Coba saya mau mendekat dulu. Cukup banget. Wow. Sini juga ada baju-baju ya. Ada tukang batas. Iya, mereknya merek Krisna. Sini luas banget. Ini aja saya baru belum semuanya, sudah durasi 3 menit. Apa ya, agak lamaan hari ini karena banyak banget yang mau dilihat. Tasnya banyak banget. Sini kalung-kalung. Sini ada dompet-dompet kecil ya, dompet-dompet buat anak-anak perempuan. Ini masih kawasan tas juga. Ada tulisannya Krisno Koyo. Ini tasnya banyak tulisannya ya. Jika pacarmu lari ke puluhan orang lain, sablukkan dasnya enggak cuman. Nggak ngerti bahasanya. Ini tas-tas yang tas-tas. Ini khusus tas nih semuanya nih. Ya. Wow, banyak banget nih. Jadi kalau mau sampai atas, kemungkinan bisa lo minta tolong. Ini luas banget. Di sini ada spray. Ya. Ini apa sih? Oh, ini udeng. Apa sih udengnya buat ketok? Kepala ya, buat kepala macam-macam. Sana ada baju-baju. Sebentar, kita kesini dulu ya. Sini dulu. Sini ada itu dari ya.
cenderamata, kayak anting, gelang, ya. Di sana ada gue. Wow, luas banget tempatnya, beset deh. Nah, ini sini alasan baju-baju. Ini sudah 9 menit berlalu ya, tempat ini, tempat area yang kedua ini. Wow, sangat-sangat luas. Tapi kalau di sini kebanyakan area baju-baju, gelang, aksesorisnya, aksesoris-aksesoris. Nih, baju-baju untuk anak-anak Bali itu. Terus ada lukisan-lukisannya di atas ini. Seneng liatnya, seger kalau ngeliat yang bagus-bagus. Lihat ya, semuanya baju di sini, area baju. Baju pantainya cakep banget nih. Oke, itu aja ya sama channel kita santai. Saat ini lagi di Krishna, pusat pembelanjaan terbesar juga di Bali. Ya, bagi yang mau sini silakan merapat. Ya, saya nggak bisa review semuanya, tapi ini cukup mewakili. Ya, seperti ini ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Bye-bye, sampai jumpa. Maaf ya, belum sempat mampir. Hari ini saya baru pulang. Oh, besok gas lagi. Bye.